yang menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Yogyakarta juga punya sajian wisata kuliner yang tidak boleh dilewatkan. Nah, salah satunya berada di Kabupaten Sleman, yaitu Bakso Klenger. Dinamakan Bakso Klenger karena ukuran bakso yang besar dengan berat mencapai 5 kg, sehingga yang memakannya sampai dibuat klenger. Ini dia bakso klenger. Ukurannya dibanding biasa sangat raksasa. Tentu saja, bakso ukuran sebesar ini untuk disantap beramai-ramai. Saat dibelah, dalam bakso klenger terdapat beberapa telur ayam dan tetelan daging yang melimpah. Untuk menyantapnya ditambah mie kuning, potongan sayur sawi, dan pangsit sebagai pelengkap. Bila tidak kuasa menyantap bakso klenger ukuran 5 kg, pengunjung dapat memesan yang ukurannya lebih kecil. Meski berbeda ukuran, soal rasa sama-sama lezat. Makan di bakso klenger Ratus hari ini baru sekali sih. Kaget banget ya waktu pertama kali datang, bakso tuh gede banget kan. Nah, terus kayak nggak nyangka aja. Isinya tuh ada telur, ada tetelan, ada apa lagi, Queen? Ada daging. Mantap sekali. Pokoknya intinya ini saya baru sekali kesini loh ya. Ini merasakan bakso yang sebesar 2 kilo ini setelah kita belah dan kita potong semuanya, banyak isinya di situ. Tidak hanya menyediakan bakso ukuran 5 kg, kedai bakso ini juga menyediakan bakso seberat 20 kg jika mendapat pesanan ukuran yang super jumbo dari pelanggan. Untuk mencicipi satu porsi bakso klenger, pengunjung kedai bakso di Jalan Perumnas Catur Tunggal Sleman harus membayar mulai dari Rp38.000 hingga Rp380.000 tergantung ukuran bakso. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.